Jadi empat orang ini saling terkait satu dengan lainnya. Ada peran masing-masing orang tadi sudah dijelaskan oleh Kadir Humas. Yang pasti ini modus yang menarik. Kenapa kami sampaikan ini satu modus yang menarik? Jadi mereka pelaku utama atau HRS ini mengamankan HTS ini mengambil akun kredit card, kemudian akun itu diolah, kemudian setelah diolah hasil olahannya diberikan cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi ini cukup marak karena memang sekarang terkait dengan Bitcoin ataupun cryptocurrency ini banyak peminatnya. Mereka menggunakan modus operandi yang cukup unik. Uniknya karena apa? Karena mereka saling bekerja sama satu dengan lainnya. Semua punya peran masing-masing dan selama setahun mereka menjalankan aksinya sudah ratusan juta yang mereka peroleh. Kurang lebih dari pelaku utama HTS ini sudah mengamankan atau memperoleh keuntungan kurang lebih 300 jutaan.